Olahraga bela diri asal Jepang Aikido telah berkembang sejak tahun 1900-an. Diciptakan oleh Morihei Ueshiba, namun lebih dipopulerkan oleh Shingen Takeda. Dengan ciri khasnya, olahraga bela diri Aikido ini adalah menggunakan teknik kuncian pergelangan tangan, bantingan, dan lemparan dengan menggunakan kelincahan tubuh. Menurut salah seorang pelatih Aikido Palembang Ucok Gultom, olahraga Aikido sudah cukup berkembang di Indonesia, di mana setiap provinsi yang ada di Indonesia sudah punya cabang pelatihan Aikido masing-masing. Kota Palembang sendiri sudah punya 4 cabang pelatihan Aikido, yaitu di Studio 168 Demang Lebar Daun, Pelaju, Celentang Sako, dan di Bukit Besar. Namun sayangnya olahraga Aikido ini tidak termasuk olahraga yang dipertandingkan pada ajang Olimpiade. Ya, tahun 2015, lalu itu di Studio 108-nya sejak tahun kemarin. Kalau di sini pesertanya ada 21 orang anak-anak. Kebetulan di Studio 108 ini pesertanya kelas besar. Olahraga Aikido juga telah dipopulerkan lagi oleh salah seorang aktor laga Hollywood Amerika, yaitu Steven Seagal. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan.